Para anggota Angkatan Bersenjata Ukraina segera keluar dari markas akibat penyerangan yang dilakukan pasukan Rusia. Dalam video yang diunggah pada akun Telegram Selasa 23 Agustus 2022, menunjukkan detik-detik penyerangan yang sedang terjadi. Terlihat markas yang awalnya masih berdiri kokoh, tempat di mana pasukan Ukraina mengambil keputusan bahkan penyimpanan amunisi. Awak drone UAV memperhatikan kelompok musuh tepat waktu, bahkan mengintai dari kejauhan. Hingga pasukan Rusia berkesempatan untuk mengoperasikan artileri dan menyerang objek dengan tepat sasaran. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!